Itu kan harusnya tuh kalau misalnya cat rambut gak boleh keramas dalam 3 hari, tapi aku keramasin dalam 2 hari berturut-turut karena pengen lebih terang lagi aja, gak mau gelap. Seru gak tadi jalan-jalannya? Seru, kayak so fun banget. Nanti ditunggu di YouTube channelnya Kak Kisya sama Puel ya, kayaknya Puel tuh ngeprank tapi gagal again dan again. Pokoknya ditunggu aja lah. Terus malah mereka ngeprank kita balik tapi kita nggak tertipu gitu loh. Terus mereka pas mereka prank kita balik, kita lumayan kayak kayak lumayan ketipu, tapi setelah itu kita ngeprank lagi mereka, mereka lumayan ketipu juga gitu. Terus apa lagi, kakak Bri itu kalau information kayak buat yang dipanggil yang gede suaranya tuh katanya kakak Bri ngomong gini, tapi ini bermerek nggak apa-apa. Dicari yang bernama Caitlin bersepatu Nike, terus Abel apa pul apa gitu kan, terus katanya umur paling itu 12 tahun, tapi itu nggak tahu, nggak ke nggak kerekam, kerekamnya pas bagian yang kayak orangnya lagi ngomongin sesuatu gitu loh. Lagi di ruangan mana Caitlin? Lagi di kamar. Kimi cantik banget, astaga cantik banget, lucu banget, cantik cantik. Gak ke Kidzania. Sebenarnya tuh kita pengen ke Kidzania, cuman kayak apa ya? Kayak ya enggak rame gitu. Juga, rame kan. Kirain sepi ya, enak gitu ya. Tapi ternyata kayak atau enggak, yang itu loh yang di TP di Surabaya yang waktu Siti main. Ada gak sih, itu seru banget. Terus pasti tanya umur yang paling besar berapa, dibilang 12 tahun padahal mah ada gue kan 14 tahun, cuma katanya bohong. Jadi kita makan itu makannya rusuh banget, jadi pula kan di depanan sama aku, jadi ini aku, ini kan meja gini, ini meja ya, ini meja, ini aku, ini aku, ini Buel depan aku, ini aku, ini Buel, ini aku, Kavri, Kavan, Kak Keisha, Puel, Kak Febi, Abel, kayak ke depan gitu. Terus Puel tuh makannya tuh kan kayak beef gitu, terus dipakein saus dan pedes banget. Terus pasti goreng tuh nyes banget kena hidung, apalagi aku kan di depannya tuh kayak benar-benar mau pingsan, kayak sangat menyengat dan bikin bersin-bersin kan, jadi dikira itu ya. Dan akhirnya apa sih orang itu Caitlin juga, itu kan itunya Caitlin, makanannya Caitlin gitu. Aku bilang apaan, aku nanya ke Keisha, emang iya Kak Keisha punya aku yang mau? Dia bilang ah enggak, punya Puel lah yang ada. Terus Puel pindah ke tempatnya Kak Keisha, ke tempat gorengannya Kak Keisha, terus jadi bau semua semeja, bau apa, kita kayak bersin-bersin batuk-batuk. Terus di sini tuh Puel kayak malah ngotot gitu, apa sih enggak, tapi kayak bercanda gitu. Terus lu terus kita main juga, ada nyamuk, astagfirullah, nyamuknya nggak habis-habis. Jadi nanti ya kalau ada nyamuk. Terus kita main di itu kan amazing Amazon, amazing 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 Amazon, amazing benar. Ini amazing. Aku bilang Amazon, Amazon kan deh. Terus kita main masuk lempar bola, basket, bola basket. Yang juara satu tuh aku ya, Ce ya. Aku satu, kamu juara tiga ya. Iya. Iya. Jadi orang enggak nyampe. Aku lu Puel sumpah Puel. Jadi main bola basket per tim gitu loh. Aku sama Puel berdua. Terus Kabri sama Kak Kesia, Abel sama Kak Febi. Jadi yang menang tuh yang bola basket aku sama Puel juara satu. Juara duanya Kak Febi, Kabri, Kak Kisha, juara tiganya Abel sama Kak Febi gitu. Setelah itu ada lomba juga, lomba masukin bola banyak-banyak, bola kayak bola 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 berenang, bola apa ya sebutannya, kayak bola dari atas jatuh, terus kayak kita masuk ke dalam suatu tempat, terus bolanya jatuh, terus kita ambil, kita masukin ke dalam tempat gitu loh. Terus aku juara dua, Abel sama Kak Febi juara
1, aku sama Puel juara 2, Kabri Kak Kisha juara 3. Seru banget. Terus kita foto kan, terus kayak gitu tuh fotonya kayak bener-bener ayo, kan ada waktu ya, Hana, Dulcet gitu ya. Terus beba ada yang AI, ada yang apa, untungnya kayaknya keulang deh. Jadi gak mau gitu. Kayaknya nge-lag gak sih? Ceritain yang heavy road. Oh iya, kan kita juga kayak orangnya gak ada malu gitu ya. Jadi kita tuh kita lagi di kokas, okay? Terus kita tuh kayak menemukan sebuah panggung yang sangat amat kita kangenin, kayak kita kangen gitu kayak nari. Jadi tuh ada dua posisi, ada tiga, panggung kecil, panggung gede, panggung kecil. Tapi kita di panggung kecil karena di panggung gede lumayan gak bisa gitu, kayaknya memalukan banget gitu ya, berasa artis papan kayu gitu. Terus kita akhirnya dari situ kayak, yuk kita buat ini, bookingnya harus yang rapi ya gitu. Kak Kesha center, nomor 2 nya Puel, 3 aku, Kabri 4, kayak gitu loh, kayak bentuknya segitiga gitu. Terus kita nyanyi heavy rotation dan kita kayak lumayan malu, tapi malu tuh masih pengen nari, pengen masih malu tapi malu-maluin. Jadi di atas tuh ada lantai 2 tuh ada orang gitu ngeliatin kayak daerah sini, sini. Di bawah juga ada orang ngeliatin tapi kita kayak bodo amat gitu, di belakang juga ada yang ngeliatin. Tapi kita bodo amat. Videonya, iya buat yang mau nonton videonya di Instastory. Terus kita nahan malu banget tapi kita masih pengen gitu. Kayak udahlah gak usah bodo amat gitu kan. Namanya juga akademi gak ada malu gitu ya, gak punya malu gak ada, malu-maluin maksudnya gitu. Ex idola ibu kota. Terus aku suruh Puel di tengah kan, nari berdua di tengah, tapi dia gak mau, ya sudah. Seru. Abel ikutan malu, kata orang. Aku pergi. Iya, dia sembunyi guys. Kayak, bukan teman aku gitu. Habisnya kalian aku. Terus Kak Fibi yang tim ngerekam sih. Kenapa ketawa-ketawa? Dingin banget asli. Ulang terus. Oh sampai rekam aku? Enggak. Enggak. Idem. Coba tunjukin video. Idem, idem. Annyeonghaseyo. Sebenernya tuh tadi tuh kalau sebenernya tuh tadi tuh gampang tau main basket itu. Cuman akunya Allah. Oh iya tadi harusnya aku naik. Naik apa? Di belakang kayak ada tangga kecil. Harusnya naik gitu kan bisa di belakang nyampe mana? Oh my god. Di belakang mana? Di belakang, di sebelah. Di ini kan ini tiga gini satu gini. Nah sininya kan gak bisa ya. Harus di bawah situ tuh kayak ada tangga kecil gitu. Oh iya. Harusnya naik itu. Enggak, aku kemarin, aku tak kemarin. Tadi aku tuh kurang masuk karena Puel tuh lebih di tengah. Jadi aku geser ke Puel langsung masuk. Nanti guys, aku yang ini pendek. Pengen potong deh biar lucu pendek. Ih apaan sih lucu apanya. Guys, tanggal 26 mau ulang tahun. Cih, bilang gak usah. Yang biarin Jinjo. Keren gak Eleanor aku tuh kayak udah jago gitu. Let me see how you gonna thrill me and I mean think about it twice. Let me see how you gonna thrill me. Tuh gampang banget, aku kayak semalam batuk semalam belajar aku langsung bisa gitu kayak. Emang keren. Purple 128 kan. Pengen telepon Ashel deh. Ashel, purple ya 128 26 Maret. Baja gue beli Londoner. Tapi dia aku sengaja tipisin karena aku malas gitu.
Abel bikin eyeliner jelek banget, guys. Eyeliner. Terus aku kasih tahu caranya tuh gini. Iya, ini cara aku bikin beda kok. Apa sih? Tagi Asya. Apa beli? Tanggal 26 ya. Ingetin terus. Christmas love, musim panas. Tau gak guys, jadi waktu kita bikin trailer itu, trailer lagi bikin syutingnya Academy Next Top Model, aku denger lagu itu kayak enak banget, jadi terngiang-ngiang. Terus tadi aku lihat Kak Indah sama Catherine ternyata yang punya unit songnya. Tau gak, terus tadi ada yang nge-DM aku, tebak siapa. Dia bilang deg-degan banget gitu. Tebak siapa. Aku show 2 nih, katanya gitu. Tebak siapa, menurut kalian siapa? Dia pokoknya my cheese friend. Pasti Asyel, kan Asyel show 1. Bukan, pokoknya bukan teman-teman akademam. Akademam? Akademdem, bukan. Ayo siapa yang enggak coba bener pertama. Asyel kan show 1. Aku tau kayaknya, huruf depannya I. Diam! Bukan! Bukan, bukan. Bukan. C. Ya bener, Kak If. Siapa tadi? Kak Okta, oke, Kak Okta. Selamat Kak Okta, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak 1 juta. Dipotong 1 juta. Sekian terima cash. Sekian terima cash. Terus kan aku bilang, Kak mau coklat gak? Aku kasih pakai berbuah emoji. Dia bilang, ih aku gak suka coklat. Aku pikir dia suka kan, ternyata dia suka cheese. Terus kita sama. Terus sepanjang chat kita ngomongin cheese. Like potongannya lumayan ya. 1 juta dipotong 1 juta ya guys. Dipotong 999. Kok ada manusia yang gak suka coklat? Nah itu benar tuh. Aku juga gak tau. Enggak. Dia agak suka strawberry. Oh iya, aku kasih strawberry aja kali ya. Aku lagi agak yang di YouTube. Nah. Bagus gitu aja kamu. Pelek banget abis balas chat Abri. Aku tuh orangnya fast respon dah. Christmas love, musim panas. Itu enak banget. Terus aku sempat pikir, kan itu lagunya Christmas, berarti yang bawain non muslim. Aneh banget. Ya sabar sih orang lagi balas chat. Kok tim slow rest, biar dia sibuk. Oh Teta gak sibuk ya? Pura-pura. Sorry, aku sibuk. Canda. Apa sih? Aku tim gak pernah ada yang chat ngechat. Kalau aku sih tim banyak nge-DM. Artis papan kayu gitu loh. Punten. Kayak per detik ada aja gitu. Canda. Canda detik. Canda detik. Ih, ini apa? Kayak 99 plus gitu loh. Ya gitu lah. Spoiler. This is a spoiler. Don't like it, okay? I don't like it. Ya aku kok jelek banget sih. Katanya mifan sama India. Mari berkayu. Gak boleh gitu tau. Apa?
it's masuk a bullying of kayu. Kira ngebullying apa? Iya, rumahku kayu. Jadi, you know J. Sebenarnya geli sih namanya Abel Jocelyn gitu ya. Iya, sekolah aku pada bilang Jocelyn, aku jadi kayak gini. Jocelyn, nyalain kamera. Jocelyn, Jocelyn. Atau enggak Jocelyn, enggak ada ngomongnya Jocelyn. Ichini san, ya, arigato. Ya. Udah ya. Gak zaman. Hello, I'm pretty check. Sumpah cakep banget ah. Karena kamu belum, aku lagi flip. Ya. Iya. Cacingan. Nih, kebas nih. Kalau sini dong, gak boleh sombong. Ih, jangan sayang. Nih, apa ya? Jangan sayang. Tahu nggak mengapa saya cakep? Gemes lah. Tapi banyak capek. Yang tahu. Turun yuk nak, turun. Iya. Dulu bisa-bisanya aku tahu kan Millie. Millie Bobby Brown. Iya. Dulu kan aku obses sama dia. Sampai aku tuh kalau foto senyum itu kayak. Iya, ngapain? Iya, gimana? Aku dari dulu sebenarnya biasa aja sama dia. Nanti nggak sih, kayak. Walaupun dia dia cantik, dia cantik aja. Dulu aku obses sama dia kan cantik banget. Ini kok cantik. Tung 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 tung. Keren. Kalian nonton Stranger Things juga, iya seru. Tapi aku nonton gara-gara Abel, tapi sebenarnya gak suka sih. Suka sih, seru, fantasi gitu ya. Ya gak sih? Selamat datang di dunia fantasi. Terus kita juga nonton 16 Again. Eh kok 16 Again? Ya 16, itu loh yang 16 Wishes. Wishes. Wishes, wishes. Seru banget aku pengen. Banget. Sumpah aku jadi menghalu gara-gara itu kayak semalam mikirin. Nanti kalau aku jadi dia, aku mau ngapain ya? Ketemu, iya. Ketemu artis yang aku suka. Terus aku ingin sesuatu yang aku inginkan, kayak nice. Tadi kalian nonton? Enggak. Lagi ingetin series apa, Kit? Enggak. Pasti enggak ada juga apa. Enggak sih? Apa? Iya. Tau gak sih, jadi kita jalan-jalan dari jam 2 sampai jam 5, sampai jam 6. Setengah tujuan lah. Apa sih? It's the most of spoiler. Kan, itu siapa yang teriak bocah luar, bocah rumah, bocah lagi. Bocah apa ya? Lihat guys, bunganya bunganya layu. Lihat guys, guys, ya apa guys? Bunganya layu ya guys. Abel sama Pua belum potong rambut. Biarin aja. Hah? Apa? Hah? Kok ada Abel-Abelnya? Abel Pua belum potong rambut. Oh, gak mau. Bondol, bondol. Gak mau.
enggak. Mana ada ngantuk jam segini. Hey. Ini cantik banget, oh my god. Oh gosh. Jadi main bola siapa yang senang? Yang menang. Kebetulan saya capek jelasin dari tadi, dari awal. Yang menang adalah aku. Tapi ada dua bola, tapi beda gitu loh. Pokoknya bola basket itu juara satunya aku sama Puel. Jadi keeper tim gitu. Juara satunya bola basket aku sama Puel karena kita satu tim. Kalau yang bola-bola masukin bola banyak-banyak itu kita juara dua. Juara satunya Abel sama Kak Feby. Oke, sekian, terima cash. Gak ada lagi jawab-jawabin gitu. Baru jam segini udah gak... Jam segini ngantuk cups banget. Apa sih? Mbak! Kalak. Apa sih? Ya Allah, geli banget. Mau pingsan. Pingsan versi cantik. Kamu gak pernah liatin aku sih, aku jadi kayak ke. Oh, tadi mang oleh. Titi, aku mau dong snacknya. Sementara akademi lucu banget. Makasih. Tapi kebetulan saya itu sontor. Kebetulan Sentra Akademi ada di atas di sananya. Tidak kebesaran kok. Ada chat gak sih, tahu aja Kak Bayu. Emang kita tuh kayak friend. Tih. Jorok. Itu. Apa? Kau makan yang jatuh-jatuh. Saya tidak mau belai. Ya udah kamu ini. God. Tapi jangan banyak-banyak. Ih, ada pup di pantatnya Budi. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Aku mau yang di situ. Awas. Oh, tapi ini kan udah sudah. Yay. Udah tuh mama. Udah lanjut masuk, oi. Ada jatuh lagi. Buatan sejak dini. Makan snack. Jajan. Enak banget. Hei, gemes. Kamu kayak buta, nak. Enggak dengar. Ada yang bilang, "Mas, ini kok enggak ya?" Itu jam. Doritos bukan Piatos bukan. Ah, bela pasti gak ada yang tahu ini, kan? Enggak bela kepada Doritos. Sama ini apa? Tapi masih enakan Doritos yang keju. Ini lebih enak dari Doritos sama itu loh, Maitos sama Happytos. Lah ice, bukan lah. Makan, kok dimakan tadi yang jatuh? Gak dimakan sih, pelempong. Salah. Kalau bener dapat 1 juta dipotong pajak 1 juta. Kasihku di kamar sebelah lagi, ah harusnya ambil bulu. Gak enak. Kasihmu kan udah buluk. Makanya beliin. Kalau di rumah nggak pernah pakai bahasa Jawa ketin. Jadi gini, kita dulu di Jawa pun nggak pernah bahasa Jawa, tapi medok doang. Ih, makan lagi ya. Iya, kenapa ya? Yang jatuh kok yang makan? Kasih ciki cilokba bukan. CUBA. Oh kalau. Depannya P. Depannya P.
terus A. Ada yang tahu gak? Belum ada ya. Terus N. Yang benar adalah Seriously? Gak ada yang bisa nebak. Pedas. How she so attractive. How the all the kids get the bond like yourself. No, God, don't. Siapa yang tadi datang yang ngaret? Kak Keisha. Datang jam 3-an. Janjian jam 2. Apa? Ciitos ah. Bukan Pringles kah? Bukan. Masa Ciitos sampai 3? Oh my God, I'm so pretty. Itu gampang cepet sih, Cezar ya. Kriptor itla kan? Bukan. Tatap mata saya. Bukan. Bungkusnya warna merah. Mirip Doritos. Ada yang biru juga. Ya, tapi kan sekarang lagi makanan merah. Brandnya Oishi. Happy Toos. Bukan. Enak banget. Ih, bener. Pancos. Yes, akhirnya ada yang bener. Tadi gak apa-apa. Halo, Kak Garib. Dapat 1 juta, dipotong pajak 1 juta. Putu. Putunya gak enak tau sekarang kayak rasanya. Enak kok. Jangan pudi deh, malu. Dia tuh bapak-bapak malu. Udah makan nasi, udah tadi pas sama Puel sama yang lain. Baru makan 2 kali. Nih ya buat orang yang waktu itu pernah nanya makan berapa kali, aku jawab 2 kali, 3 kali, gak percaya. Paling nanti malam makan 2 kali. Nah, ke tempat museum gitu gak, bre? Pernah?
kapan ya? Waktu dari kelas ada kayak ke tempat museum. Kalau nyemilah berapa kali ini? Lebih banyak. Paling jauh jalan dari mana kek? Maksudnya? Kali-kali main ke Solo kek, sering tahu? Cek, kita sering ke Solo kan? Enggak ya? Solo. Siapa sih aku bilang sering? Padahal nggak pernah. Pernah nggak? Gak pernah kayaknya. Gak pernah ya. Bisa-bisa aku bilang sering. Padahal tuh beda otaknya raya. Atau berpingin paling jauh apa ini? Jadi waktu itu kita pernah bikin paspor 2018 ya. Terus kita tuh rencananya mau pergi tuh kayak keluar, tapi gak jadi karena mau pindah ke Jakarta. Terus pas di Jakarta udah sibuk tuh syuting-syuting. Terus pas udah lumayan kayak gak sibuk syuting, datang corona. Itu kayak nyesek gitu ya. Kena naik MRT ke arah apa sih? KRL apaan? TJ apaan? MRT aku tahu pernah. Budi, malu banget jadiin om-om. Jakarta. Pernah gak, Jay? Pernah ya? Udah, waktu field trip. Field tripnya ke sana ya? Pernah. Tapi sekali. Terus MRT juga sekali. Seru banget. Kayak norak gitu. Udah sih. Pedes banget. Enak tapi. Teh boleh gak ingin Sally mau ambil minum? Hah? Ngapain? Minum. Hai, aku belum itu ya Twitter. Tweet, apa nggak tweet nanti ya? Habis ini aku nggak tweet ya. Aku lagi buat TikTok and foto-foto ya. Maybe. Hai Kak Tommy. Budi, main foto deh Jay. Ih, kamu ada uang gak? Gak ada. Kamu ada uang gak sih? Beli dulu dong. Gimana ya, yaudah deh. Yang 50 aja. Ti, beli dong, Ti, please. Ini lagi gini. Udah, gapapa nanti paling Kak Kathleen gitu. Jadi tuh di luar tuh ada tetangga, guys. Tapi dia tuh suka nongkrong dekat rumah kita gitu loh. 10.000. Ya? Banyak banget. Hai. Eh, mau screenshot cepetan. Hai.
Aku lagi di Cepol, guys. Oh, iya. Gak jadi. Udah lewat. Ih, sorry. Taruh masukin tas. Ih, aku yang masukin. Wow. Nyah. Langsung pipinya Abel, aduh. Aku tidak punya janjitanya ya. Aku menangis. Wow. Nyah. Bikini usahnya dari lesu. Makan keripik. Tas aku mana ini? Ichi ni san ya arigato. Ti, kamu apa berapa? Mebek, mebek. Kathleen-nya nggak tahu lagi ngapain itu, guys. Dia kayak lagi mau beli. Aduh. Sebenarnya saya bisa ya main basketnya gitu. Kok nyampe, guys. Kayak aku lihat mereka tuh kayak alah, gampang banget ini main lima. Mainnya tuh gampang banget gitu main basketnya tuh. Ternyata tidak jadi. Kok gak nyampe gitu. Cih, aku pinjam uang ya. Iya. Jangan lupa dikembalikan. Enggak. Iya ya. Amin. Bebek. Kena karma. Enggak sih, enggak kena karma. Apa? Abel berapa kali masukin ya? Sepertinya 3 deh. Terus siapa ya? Kathleen atau siapa ya? Pokoknya siapa gitu. Dia lempar bolanya sampai mencelat, guys. Kena apa? Sampai lompat terus kena game yang lain gitu loh. Ya gitu, guys. Jadi gitu. Udin. Siapa sih yang tadi itu lempar bolanya sampai mental? Hah? Iya, sampe mental kena game yang lain itu loh. Kak, aku. Emang iya, Mei? Aku pikir takut rusak, tau. Iya, aku juga kayak gila, takut rusak. Mei, baik-baik. Siapa yang kaget? Aku juga takutnya kayak kena orang gitu. Aku kayak, tapi itu emangnya ada. Aku? Iya. Perasaan kamu deh. Orang aku lagi main sama dia. Ku dapat ungkapkan cinta ini. Udah. Guys, aku mau nanya. Kemarin kan aku show IN-nya 2 kali ya? 2 kali. Dengan senang hati. Terus ada yang nonton enggak kalian? Nonton live streaming. Gemes. Cekek. Tonjok. Ada yang nonjok enggak? Nonjok. Ada yang nonjok. Nonton nggak? Nggak ada lah, siapa yang nonton? Kalau nonton gimana menurut kalian? Bagus kan? Makasih. Keajaiban kan datang hanya untuk membuat kenangan bunga sakura mekar pada waktunya. Nggak bawa perasaan aja menurut kalian gimana? MC-nya kaku kayak kanebo kering. Oh, minta ditonjok nih orang. Minta di apa? Report, blog, dokumen. Dokumen kali ya, Ci. Kaku kayak kanebo kering maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Kayak kanebo kering. Perasaan kanebo kering tuh diem dan aku tuh masih gerak, masih ngomong. Masih hidup gitu loh. Ya. Kayak gak bisa berkata-kata gitu.
emang pernah lihat kanebo kering? Ya pokoknya kanebo terus kering kan, kayak gitu kan. Parasika Bayu, ya parasi nggak aku un, nggak jadi deh, nggak jadi deh, nggak jadi deh. Ku dapat enggak? Banget, ih ngapain kita jelek? Cat apa harapan di Umue 12? Sebenarnya aku nggak ada harapan sih karena bukan Umue, setahu aku tuh umur deh. Umue juga aku kurang tahu, maaf ya kak. Jadi aku nggak bisa jawab pertanyaan kakak. 3 kak, please kakak. It's Enye show that most. It's Enye show that most I like. Okay, thank you. Minta kado apa Bel? Cih, purple 128 ya? Iya. Gold deh, gold. Padahal dia sendiri juga mau. Abel, Abel, gembel. Hai. Tahu nggak tanggal 26? Tanggal 26 tanggal 26 Kathleen ulang tahun, tanggal 17 aku ulang tahun. Enggak nanya. Dasar. Tanggal 26 Kathleen akan tanggal 17 Abel berumur 14 tahun. Ih, bukan lah. Lucinta Luna udah keluar penjara, Kat. Okay, it's not my business. But I like her. Tapi dia tuh kayak mood booster gitu. I like her. Iya kan? Kayak ngakak gitu orangnya sumpah. Guys, aku pernah nge-prank Cece, jadi aku lagi ituin tepungnya. Oh iya. Balik. Titi. Ini minuman siapa? Ayo taruh, ayo taruh. Nanti main Roblox deh, tapi beli. Tapi besok, ini kamu butuh ini gak besok? Gitu, butuh. Ini kamu kayaknya kursinya gak lurusan dikit boleh? Bro. Oh shit. Yes. Kan oh shit tuh kertas. Oh kertas gitu loh. Konde. I'm sorry, but that's me. Jadi kepala sih. Jadi guys, aku pernah di game sama seseorang kayak give kayak tata tapi minuman, terus dia kayak berat kepalanya gitu, ada gantungan kayak ada hiasan di atasnya tuh tata kan, terus dia kayak berat kepala gitu loh. Anak-anak sekarang pinter banget ya makeupnya. Maaf putar kreso mo kure kreso mo gurami. Ini uang saya ya, 50.000 ya tadi. Ini punya aku, punya belum, masih dikit. Cantik doang, gak bisa suka BTS tapi gak bisa bahasa Korea. Kreso mo. Nah, Hanguk kreso mo. Blackpink Korea Velvet tuh. Kreso mo. Twice. Dengerin dulu. Kreso mo. Annyeonghaseyo. Gamsahamnida. Ya. Gini, suka BTS tapi gak bisa bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Kreso mo. Hanguk mal. Look at why is. Bagus ya bahasa Korea aku. Ih kok kayak nge-lag gitu? Apa kon? Kata orang. Orang Jawa tapi gak sama bahasa Jawa. Apa kon? Coba deh guys. Apa kon? Coba deh guys, kalian manggil orang tua kalian apa kon? Ya silakan
yang bukan Jawanes tolong yang Jawanes tolong diam dulu berapa? 3 juta. Oh, murah. Ngapain taruh sini? Taruh sono. Ini taruh sini dulu. Keren sono. Ada hangguk banget belum dicuci ya tadi. Tapi lap aja pakai tisu. Emang ada suruh beli pewari? Enggak ada. Pasti pewari terus dia nanti dia pakai. Tiga aku bilang enggak boleh lebih dari 20.000. Loh, tepung. Ya tapi kan ini dia astagfirullah. Oh, ini enggak nyampe 20.000. Berapa? 18. Ayo, siapa yang di sini orang Jawa tolong diam sejenak yang orang Jawa. Coba kalian ngomong ke orang tua kalian. Apa kon? Gitu coba ya. Sorry, kakinya sakit, gak kejepit, sakit. Aku pernah nge-immunate puelan. So aku gini, guys. Aku gitu, inget-inget tadi yang kayak cara dia ngomong. Jadi aku mau makan. Gede banget, gelai. Gak mau, gak suka gelai. Gak mau. Ih, gak apa-apa. Beldos. Guys, tanggal 26. Nih. Tanggal 26 aku dan tanggal 17. Enggak nanya. Agustus Abel berumur 14. Eh iya benar. Tanggal 17 Agustus hari Indonesia kan. 17 Agustus tahun 45. Yoi. Itulah hari kemerdekaan kita. Yoi. Hari merdeka yoi. Nusa dan bangsa happy do happy. 17 merdeka bener. Iya, aku udah terus. Bukan aku. Ya kalau kalian enggak mau tahu informasi enggak apa-apa sih. Eh, kini. Pantesan dari kriuk-kriuk tanggal 26 perpol 1 2. Enggak gitu, guys. Ayo, guys. Game perpol 700 516 aja. Beneran kamu makan ini kan? Canda, guys. Canda ini makan ini sampai tinggal segini. Gak lah. Pantesan tadi kriuk-kriuk, sumpah. Kamu anak kecil mencuri ya? Pak, aku bingung paling jatohan gitu ya titi makannya. Lu dapat ungkapkan. Oh my god, aku liatin om-om. Takut itu banget. Itu yang di showroom kan? Eh! Bisa-bisanya dia ngomong gitu. Nih, aku bangun. Ih, gak mau. Enggak, canda. Kalau buat aku sedikit. Udah cuci tangan belum? Balik. Balik enggak pasti. Ya balik sekarang lagi. Ih. Kira sama. Ini tayangnya cuci ya? Bernama siapa? Si aku flip ya kameranya. Halo, namanya siapa? Guys, tanggal 26. Cie, perlu enggak? Enggak. Gak usah. Soalnya takutnya ada. Ini dia gemeter nih asli. Hani. Hani ragu. Hani ragu. Lihat Mega bisa lihat gemetarannya dikasih ke Meme ti. Ayo sini. Adekku. Adekku. Gak apa-apa. Sini sini. Oh majuan. Udah kok gemeter. Kenapa gak ditaruh sini? Gemet persayangnya Mimi. Jangan takut, ada Mimi loh di sini. Tadi guysnya gemeter. Nah, kayak kedinginan gitu bukan ya, enggak ya? Ya tanggal 6 dia, jangan lupa ya guys. Bukan, aku mau ngomong sesuatu. Jadi tanggal 6 saya memutuskan untuk dari Jamet 48. Terima kasih. Iya, gak usah gemeter, gak usah takut, ada Meme. Ada Meme, ada aku. Sayang aku jemput kamu itu. Kita coba nyanyiin Sugi No Season. That angin musim gugur meniupkan pohon. Selembar daun pun terjatuh. Cie, dia makin parah gemeternya, Cie.
Kenapa? Tau nih, suara ini apa? Tiga kenapa ya tiga gemeter? Gak serem tau gak kenapa dia gemeter? Tadi dia gemeter, gara-gara tangannya kecekit. Tadi pas aku tutup pintu, dia itu kan gini ya, Meh, dia kan mau buka. Jadi Cik, gendong dia, aku lagi sorong, Cik. Meh, sorong aja di bawah. Kasian. Meh, tadi kan aku buka pintu ya, tuh. Ini buka pintu. Tadi dia itu mau keluar. Pas berdiri, dia itu si taruh kasurku, Ti. Tuh, kasihan. Iya, getar banget. Dia tambah getar ada ini. Karena ini, dia takut sama ini. Gak lah, harus di atas. Biasa aku mau ngomong sesuatu. Jadi kan tanggal 26 aku ultah. Terus, Cih. Tahu kan ini suara apa? Ya, nih. Kenapa? Mau ngomong sesuatu loh guys. Jadi tanggal 26 kan aku ulang tahun. Terus enak banget ya. Gak tau masih lebih ragu. Kayak ragu gitu kata orang. Terus kan aku kayak apa sih, gini banget. Terus terus Cie, gak apa kan? Gak usah ya. Gak jadi guys. Masalahnya tuh baru tinggalin. Aku pengen iya, tersusun. Terus akan aku bertambah umur. Terus yang aku denger, ya Allah, geli diliatin om-om. Diliatin om-om di bawah. Oh my God, ada om-om. Gemes banget om-omnya. Om-omnya masalahnya dia ompong, guys. Lucu banget asli, C. Aku gak kuat, C, ngeliatnya, C. Gak kuat, nih. Pengen aku tonjok, gemes banget, weh. Ya, ada tepung 48. Hah? Hah? Hah, apa sih? Jadi, kan aku ulang tahun. Terus aku tambah umur. Yeay! Ya, tambah umur. Ya, mbak pikir berkurang. Kamu mau ngomong gak? Jadi terus impresan aku tuh orangnya kayak Daniel. Bisa dibilang kayak atau gak plin-plan. Apa ya? Apa yang ngomongnya? Kayak pengen ngomong sesuatu tapi tuh kayak masih ragu gitu loh. Kayak ya gak ya, ya gak ya gitu. Oh gitu, enggak sebenarnya ada tapi gak usah gak jadi. Kimi, kenapa? Penasaran aku, Kit. Kenapa? Apa sih ngereng ngomong sama kamu? Ih. Tadi katanya penasaran aku, Ti. Aku juga dengar gitu, maaf. Apa? Cici kepet. Mesti pakai cana. Apa kamu di? Ci? Oh my God. Kenapa? Kenapa, Men? Jangan bilang tanggal 26 lamaran. Canda. Jadi, kali ini serius. Tanggal 26 kan aku ulang tahun. Terus tanggal 27-nya udah enggak. Enggak bisa aku tuh. Akhirnya teriaknya lagi bagian phone. Ya terserah ya. Terus tanggal 27-nya kan aku udah enggak ulang tahun. Jadi tahun depan lagi aku ulang tahun.
ke 13 tahun alias bertambah umur. Terus tahun depannya lagi kan sama terus ya. Terus kayak apa ya buat aku? Apa ya, sih? Aku emang kepo berat aku. Jadi aku telah memutuskan untuk enggak ceh, jangan bilang ke mereka ya, ini aku mau nge-prank mereka. Oke, jangan bilang-bilang. Shhti. Ini lagi aku like-in ya ceritanya ya. Action. Tanggal 26 aku, tanggal 27 aku udah stop dari sosmed. Tanggal 26 ya masih, jadi tanggal jadi jam 00.12 udah enggak main sosmed lagi. Jadi buat kalian yang mau DM sekarang, makasih. Action. Oke, okay. Udah bagus kak. Semoga mereka ketipu ya, Cia. Iya kan, Di? Semoga ketipu ya. Oke. Okay. Jangan bilang-bilang ke mereka ya, guys. Hati-hati, takut. Prank kesiganya emang. Ya gitu, jadi ya gitu. Dan gak sampai seterusnya, karena ini semua prank. Yuk kaget yuk, bisa yuk. Ayo aja. Kaget, tuh, dua, tiga. Oh my god. Ini sumpah gak jelas banget. Kok gue menghayati dah. Sedih ya, tapi sayang kayak kena prank. Coba kaget. Ayam. Bisa aja kalian, oh my god. Hey, gak suka nge-like pranknya. Tapi jujur sebenarnya aku udah kepikiran buat kayak gitu sih. Karena nggak tau kenapa aku ngerasa kayak banyak orang yang kayak hate aku dan apa banyak lagi gitu, jadi ada rada kepikiran, cuman masih dipikir-pikir lagi gitu. Tapi itu juga prank. Semuanya tepuk tangan. Prank terbaik 2021 jatuh kepada Caitlyn Gwyneth, Caitlyn, Kim, Caitlyn Gwyneth Santoso, Ruby Jane. Tepuk tangan. Suka-suka kamu, bye. Mohon maaf, ini aku nganggapnya beneran, tapi kadang beneran mikir gitu sih. Apa sih, Cek? Capek. Prok. Siapa ya? Sama aku juga. Sama. Coba in time. Itu aku bagus tau, Cek. Di sini. Sekarang gak apa-apa. Tapi jangan sekarang lagi aja. Ayo. Tuh, dua, udah. Tiga. Terima kasih. Ya. Kamu tuh sebenarnya bagus, tapi next kamu bisa lebih bagus lagi ya. Ya, makasih ya. Sedih ceritanya dimarahin. Kamu tuh gimana sih? Oh, tapi aku harap aku tuh kesel sama kamu. Kamu tuh harus bisa lebih bagus daripada itu loh. Ngerti gak sih? Ya. Kayak aku heran aja gitu sama kamu. Kamu tuh kadang suka malas gitu sama orang-orang. Kamu tuh orangnya malas banget buat berusaha. Padahal tuh kamu bisa. Aku gak mau ya next time, next challenge kamu seperti itu. Kamu kalau misalnya emang kurang di next, ya bisa tereliminasi gitu. Makasih. Makasih ya kak. Ya silakan baik. Capek. Nih kok hilang? Ih kok serem. Jarumnya jatuh paling. Guys jam dindingnya jatuh. Air matanya gak ada, Bel. Yaudah aku ya sekarang, gantian. Mari menjadi pohon sakura yang abadi. Sek.
stylish gitu ya, Cia. Jadi kita akan menggunakan. Weh. Karena dulu bakal duduk di kursi kursi artis. Ini loh casannya. Lo. Menjadi pohon sapu aku tak akan bergerak selangkah pun dari sini meskipun nanti kamu tersesat dalam jalan hati. Ku akan berdiri agar sabar ya. Cinta sejati. Agar kau mati. Cinta sejati. Agar kau mati. Cinta sejati. Nadanya gimana sih? Agar kau mengerti cinta sejati. Agar kau mengerti cinta. Ayo sudah mulai. Sejati. Segini bagus sih, segini ya. Jangan gini di sini. Tolong le, jangan diam di situ. Eh, kamu mau ngalin aku? Heh. Itin. Iya kak, iya kak Sabir. Iya bu, kak, miss, juri. Heh. Gila lo ya. Saya enggak gila, saya waras nih. Waras. Kamu jangan ketawa, diam. Eh, Jen. Heh. Ya. Itin. Iya, kenapa juri? Kamu tahu enggak? Enggak. Oh, ya udah. Jadi tuh style kamu tuh apa sih konsepnya? Tuan bakso lagi mangkal. Lala bebek. Oh, jadi style kamu itu tukang bakso. Tukang bakso lagi mangkal, tukang bakso perempuan yang suka pink. Dan coba lihat hasil foto kamu. Di sini ya? Iya. Ceritain hasilnya. I wanna be on top. I wanna be nice. Okay. Okay, sudah. Dari foto itu, ya. Kamu sangat terlihat tidak photoable. Gitu ya. Iya. Jadi kedepannya kamu tuh harus photoable. Kamu tuh harus biasain tangan kamu tuh kayak agak letoy-letoy gitu biar gampang gitu buat stylenya. Ngerti gak sih? Okay, jadi aduh, ada bau bakso. Jadi dari saya kurang. Jadi kalau mau bagus itu berusaha dong. Konsepnya gak jelas lagi. Jadi menurut saya, semoga kedepannya kamu lebih baik lagi. Dan kamu tau gak di foto ini? Ya. Tangan kamu lagi nih. Sini ada fotonya. Kegu. Ayo. Dah. Tangan kamu itu. Tunggu. Oke. Okay. Nah, tangan kamu tuh mau ngapain? Mau kerau apa? Oh iya, juri maafin aku, saya kan gini. Bagus gak? Jadi ceritanya gini tuh gak? Kamu tuh mau ngambil apa? Mau ngambil bulan? Nah? Ini konsepnya lagi membuat bakso. Oh gitu. Ya, ngapain gitu ya? Menurut saya kurang jelas ya. Berarti nextnya saya gini? Iya. Enggak, itu kayak orang yang gini. Iya, gitu kan kayak lebih lembut itu. Gak usah nangis deh. Dicuri. Aduh, bawa bakso. Dan di foto ini kamu terlalu danggak. Dan kamu terlalu sangat apa? Impresif. Jadi tuh berlebihan tau tidak? Ya, mungkin terlalu kurang lihat kameranya. Iya. Terima kasih buat masukannya. Ya, jadi sekian dari saya. Jadi itu yang kurang saya suka. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, cut. Nah.
gimana tanggapan kalian mengenai Neng tukang bakso? Jadi itu kira-kira pengalaman aku di Akademi Next Top Models. Lumayan dimarahin, padahal dia juga sendiri sebuah kontestan ya, bukan sebuah juri. Jadi gitu ya. Apa sih? Abang tukang bakso, bakso di kuali. Mau tas tunjukin? Jangan, Mei, aku mau ini, Mei. Tukang baksonya stylish banget. Cek, sweep. Sweep. Saat menjiwai tukang bakso. Ini sebenernya gak bawa bakso beneran ya, guys. Taruh lagi ke tempatnya. Enggak. Cie, kamu kenapa? Enak tahu. Cie, yang tadi yang barak, barak, barak all. Barak Allah. Capek, Cie, pujanin terus. Hai, Joshua. Hai, Joshua. Hai, Joshua. Hai, Joshua. Hai, Joshua. Hai, Joshua. Bagus gak sih rambut aku gini? Bagus kan? Iya bagus, makasih. Jadi putih udah pergi. Tau gak sih aku beli tepung buat apa? Buat beli mochi, buat bikin mochi. Pakai apa ya lupa? Pakai tepung. Kalau itu pakai air. Pakai susu. Pakai apa lagi ya? Bisa yuk asyhadu an la. Gak boleh. Makin luntur warna rambutnya. Ya udah sih sirik amat. Canda. Tepung tapioka, ya udah enggak apa-apa tepung terigu aja. Karena enggak ada. Ikut syuting Ikatan Cinta, Caitlin. Kalau aku syuting Ikatan Cinta, Pak fix Kak If tambah nonton setiap hari dan menunggu-nunggu. Ikatan Cinta apa nih? Enggak tahu, kayak film gitu loh. Jadi tonton Kak If. Padahal seruan itu ya, kayak film-film apa ya, kayak kayak film suka begitu deh. Oh my god, I'm in fall in love with this hair. Mau pajain podium aja dah. Ini jam berapa? 13 ada Piario, 12 Rezo Reski, 11 The Guardian of Santoso Sister, 10 Ofong underscore 9 Sundoronya aku, 8 bayinya Caitlin, 7 Pandu Perdana The Ghost, 6 Valdi Kehilangan Kalista, 5 Garib, 4 A Tata Pajagen Akademium masih bertahan ya, 3 Kang Galon Ceh, 2 Reka Putra GS, 1 Kiran. Okay. Ikut aja biar bisa raya sama Kaif. Coba ah prank Kaif. Kaif, aku mau main Kata Cinta loh. Canda. Udahan kamu. Udahan, okay? Bye-bye.
karyawan lagi, Cih, nyebelin banget. Cih, mau gak temenin aku bikin lengket, mochi? Ya udah. Kalau di cat hijau jadi kayak rumput laut dah. Rambut, rumput laut tuh rambut. Temenin bikin mochi, ayo. Mau. Oke. Okay. Sekarang yuk sambil rekam. Saya tapi Ming, coba kamu lagi nonton apa? YouTube kan? Coba cari cara membuat mochi. Memang ada lupa. Ush. Mari kita mendengarkan apa kata hati kita. Mochi rasa apa? Tidur dulu, Cat. Udah ngantuk lu. Astaga, aku diomongnya lu. Kapan deketin MNG? Hah? MNG apaan? Mari kita coba. Mari kita coba. Tepung ini harganya 1 juta aja. Enggak. Enggak, Ci. Kalau gak pakai tepung tapioka kok bisa kan? Ah, bisa lah. Nih. Hah? Harus pakai mihiso. Itu kan kalau mau rasa mihiso. Kalau enggak ya enggak. Ini apa? Satu sendok air. Susu cair. Oke. Terus kalau udah oles makan panas dengan sedikit minyak. Saring adonan mochi dan mochi. Ah, enggak usah ngikutin banget lah. Masalah dulu bisa siapa tuh jadi lebih enak ya kan? Enggak juga sih. Buat apa itu? Nah, serius yang bikin mochi. Diam deh, aku tuh udah pengen ada lama. Gara-gara terakhir ke FX kan aku terakhir beli mochi di FX yang dibawa FB itu udah lama kemarin-kemarin kan. Aku beneran pengen. Itu apa? Nggak tahu. Oh, sama, cuman beda rasanya. Tadi apa dulu sih? Tepung ya? Nggak tahu. Oh, dia lihat. Ya, harus di steam. Harus di apa? Di steam. Steam apa? Dia nanti beresin makanan ya, Ti. Iya, apa itu memang? Steam. Di kulkasin aja yuk. Oh, dijadiin bulat gitu gak sih itu maksudnya? Iya, harus. Ayolah ribet. Gampang. Tapi bisa jual motor sama gue. Bener. Aku bisa mang buat. Ayo. Ambil pak piring dan mangkok. Dan aku bikinnya di luar loh. Ya udah. Masa di sini? Iya. Sebelum mama datang. Hah? Oh enggak. Loh, aku mau di sini kok biar enggak kelihatan itunya. Soalnya itunya pada di situ semua. Ayo, Ti. Mari kita bikin di ruang. Mau bikin di mana? Sini. Ih. Oh, mau. Enggak, gelap. Soalnya itu aku matiin soalnya berisik. Mau sambil lihat YouTube dah. Kalian enggak bersihin lagi. Mau sambil lihat YouTube deh. So, jadi di sini tuh banyak banget burung, enggak banyak banget sih. Ini piring. Terus mangkok. Udah enggak usah. Enggak usah. Ambil sendok. Gak usah pegang piring kok. Oh my phone. Kena air guys, sampai aku rusak ya.
Buat apa? Tapi kok nggak pakai piringnya mamaku? Ya pakai lah. Tadi aku mau ambilin katanya nggak usah. Ya aku pikir kamu udah ambil, so mau ambil lagi. Maaf kalau bisik ini. Lihat deh guys, ini waktu aku ulang tahun aku bikin ini. Caitlyn March 26 March 2015. Terus masih awal-awal sepas geli banget. Gelap gak apa-apa ya. Resepnya ngadi-ngadi aja sebisanya aku. Jadi enggak usah ditiru ya guys, adegan ini. Apa? Bagus banget. Gunting dong di kamar. Kaktusnya turunin ya? Iya, kena. Waktu enggak taruh itu. Aku udah kena. Aku juga kena. Berapa kali sakit banget. Enggak sakit. Nancep mana? Awas bantet mocinya. Heh, Anda tuh jangan judge dulu ya. Aku tuh belum bikin. Ini. Ada deh tepung di sana juga. Nah, makannya kayak perasaan ada tepung. Enggak sih, itu tepung yang di warung tepung tapioka. Ini berapa ya guys? Kita ada tepung apa aja kok di sana? Oh, iya. Iya. Kenapa emang? Tepung tapioka ada nggak sih harusnya ada? Ada. Tulisannya tadi ada. Kenapa? Kamu mah? Kamu bilang cuma yang segitiga ya udah. Emeh. Mana gunting? Gunting aja. Berapa ya guys tepungnya? Berapa sendok? Gak ada, Mi. Loh, kan ada di Hello Kitty. Ini kan diambil. Tutupnya udah. Maaf ya, gak jadi. Hah? Maaf ya, gak jadi. Iya. Chef Caitlyn is working. Jadi aku tuh biasanya kalau gabut aku bikin sesuatu gitu. Kadang bikin kayak cake cupcake. Aku cuma nemenin dong kan. Siapa ini bukanya? Ya bukanya. Ah. Ada gunting kecil di tempat itu. Ayo Cece, gunting kecil warna biru. Itu buat bukan yang warna. Bukan. Mana? Cece gunting kecil warna biru. Tega sendok makan kali. Ih, udah kebanyakan kalau gitu. Gundingnya jangan sampai kotor, kalau kotor tuh cuci lagi. Enggak lah, orang cuma buat SKM. Tuh. Dah, aku cuma nungguin. Sambil baca ini. Kecil ya, Bun. Bisa buat apa sih ini? Apa? Bisa buat apa? Kecil itu. Bisa ya ternyata. Keren banget. Nggak tahu, walaupun gagal tuh berasanya seru banget bikin ginian. Sebenarnya mamaku support and keren banget. hampir guys. Apa nih yang hampir? Nggak, kalian tahu lah ya guys. Apa? Tadi aku mau ini. Apa? Enggak. Hampir itu nyebut merek. Mau untung aja enggak harus ngomong-ngomongnya. Ada yang sadar gak? Kayak ada. Ih, mau kemana? Gak kemana-mana, cuma mau ke sini.
Berarti kayaknya gak ada yang nyadar deh tadi. Iya gak sih, ada yang gak ada yang nyadar ya? Kenapa? Kena sakit. Itu kayak mama? Kan? Iya. Apa? Itu. Apanya? Mama. Apa ya mama? Itu. Enggak ya? Kan? Didoain semoga gak gagal. Kamu mau mochi gak? Mau nyoba? Enak banget, asli. Aku pernah coba, gak enak. Iya tahu. Sama kursinya udah. Itu mama tahu. Iya, mama. Masa sih? Pa. Oh, papa ya, mama. Iya. Ape? Ringnya sama kursinya udah. Udah. Terus aku lagi gini apa, Ci? Bisa turun dong dia, Mi. Aku gini dulu ya. Berhasil ya ya? Ma. Apa itu, Ma? Semoga berhasil. Celana emas kami. Hah? Ya. Oh, mana? Ya. Ya, Mi. Segini baru bisa melihat. Mi, lihat. Nggak usah ngapain? Maaf ya, aku mau keluar. Ya keluar aja. Udah, Din. Iya, tapi aku basah. Sebentar ya, guys. Kalau nggak, kamu ambil kursinya dulu aja. Kayaknya aku menyelesaikan ini tanpa showroom deh. Dan ini juga udah malam. Oke, guys. Jadi aku akan mengakhiri showroom ini. Dadah! Podium lagi ya. Nomor 13 ada Pandu Perdana. 12 Tommy Faisal Fakhrudin. Fakhrudin. 11 Serigala Baru. 10 Garib. 9 Alat Tata Pat Jagain Akademdem. 8 Reski. 7 Reka Putra. Guess. 6 Irsyad F. 5 Kinan. 4 Sundora Nyaku. 3 Bayinya Kitlin. 2 Valdi Kehilangan Kalista. 1 Kanggalon. Dadah. Bye guys. Besok-besok lagi showroomnya. Udahan, iya kan udah sejam 20 menitan gitu loh. Oh, jadi kamu showroomnya gak sampai ini tadi? Ini apa nih? Bahkan udah kayak hampir 2 jam gitu. SS dulu, oke okay. Tutup, Ceh, nanti nyamuk semua. Ih, Ceh, kok bisa kan kalian ini salah-salah tisu ini? Ceh, di tengah-tengah. Ya, ada. Dadah. Oh iya. Dadah. Pesannya ini sampai berapa tahun? Dadah. Door. Door. Dadah.